juga mendapatkan selebaran dari Kadis Perkebunan Sumatera Utara, tidak ada masalah di dunia alam. Jadi sini adalah proses hukum yang dilakukan oleh Polda Sumatera Utara dalam hal ini Direktorat Kriminal Khusus, kita laksanakan secara profesional. Kita juga memeriksa saksi ahli, kemudian juga turun juga ke lapangan. Kemudian katakanlah di sini selebarannya ini tidak ada tanda tangan, ya kami masih meragukan, ya, kecuali keterangan tersebut memang betul dari yang bersangkutan, ya, dari satker yang mengeluarkan surat ini, dan mungkin kita akan pertanyakan juga. Tapi berhubung ini tidak ada cap atau stempelnya, ya kami masih meragukan keterangan ini. Kemudian kalau disampaikan di sini bahwa sudah mendapatkan ISPO dan sebagainya, ya kita pertanyakan yang di mana yang dapat ISPO seperti itu. Cuma ini karena ini tidak resmi kami anggap, ya kami anggap ini juga belum tentu benar.